Nay, buruan. Lama banget sih. Gue mau kuliah nih. Iya, sebentar loh. Namanya juga beres-beres. Jangan tinggalin aku ya. Nay, cepet nak. Makan dulu nih. Sini-sini. Mama udah masak yang enak loh. Iya, Ma. Makanya, Nay, lain kali kalau bangun itu dibikin alarmnya biar gak terlambat. Kan sekarang jadinya kamu terburu-buru. Iya, Ma. Iya. Nay, Nayara Dealova. Lama banget sih. Lo ikut apa enggak? Loh, Nay kok malah pergi? Makan dulu sini. Mentar kamu sakit gimana? Nanti makan di kantin, Ma. Turun naik, gue mau kuliah. Lu kenapa sih kepala batu banget? Gue mau kuliah naik, please naik turun. Gak mau, anterin aku dulu ke kantor kepala sekolah. Aku gak mau sendiri. Kan tadi janjinya kamu anterin aku. Gak mau. Gue juga bakal nemenin lo kalau tadi gak terlambat naik. Sekarang gue udah terlambat mau kuliah. Please turun, pergi lo sendiri. Siapa suruh lo terlambat? Awas lo ya. Kapan besarnya sih lo naik ya, anak-anak mulu dah, manja. Sialan banget deh tuh orang, gue ditinggal anjir. Gue gak berani masuk, malah ada cowok-cowok lagi di situ. Gimana nih, gue pulang ke rumah aja lah, gue takut. Gimana sih nih, teruslah Tuhan tolong. Kayaknya sebentar lagi gue bakal ente sih sama si Intan. Bisa-bisanya coy dia gue lihat selingkuh sama orang lain. Untung gue belum ngeputusin dia. Tapi bakal secepatnya sih. Gak usah kali diputusin. Ntar dia malah nyanyi. Begitu sulit. Lupakan kamu. Nanti kayak gitu kan. Udah sih yang paling betul tuh. Lu sama sepupu gue aja. Sekayera. Dia tuh cantik gitu loh. Yoga banget sih, gue jijik banget tuh liat si Kayara. Cerewet banget, gila. Woi, lihat tuh. Ada cewek, woi. Kayaknya ada lagi kebingungan gitu sih. Coba lihat. Kayaknya gue ada kesempatan sih. Gue samperin dulu ya, kalian diem aja. Ya buruan, samperin sana. Ntar lo habis waktu lagi, sia-sia lagi. Yuh. Udah mati gue, malah dia ngesamperin gue lagi. Udah sih habis lah gue, habis, gak tau lagi gue. Oke, gue harus pura-pura senyum, gue harus ramah. Cantik juga nih cewek. Hai, lo murid baru ya? Kenalin nama gue Steven, terserah sih. BTW lo mau ngapain kesini? Dan nama lo siapa? Iya, nama aku Nayara. Lo bisa manggil gue Nay. Iya, gue murid baru dan gue gak tahu di mana ruang kepala sekolah dan gue juga belum ada teman di sekolah ini. Boleh tolong bantuin gue nggak? Nganterin gue ke kantor kepala. Oh iya, karena kepala sekolah kan, yaudah yuk ikutin gue.
Nah, ini dia ruang kepala sekolahnya. Lo masuk aja, tapi jangan lupa bilang permisi ya. Gue takut masuk ke dalam. Minta tolong dong, lo yang masuk duluan, permisi. Ntar gue ngikut dari belakang. Soalnya gue takut gitu. Is dasar deh, yaudah yuk sini. Permisi pak, boleh masuk nggak pak? Iya, silakan masuk. Jadi kedatangan saya ke ruangan bapak ini untuk mengantarkan murid baru pak. Jadi tuh dia kayak kebingungan gitu pak ternyata. Oh, Naya ya. Kamu kan ketua OSIS, antar aja dia ke kelas 10-1. Udah gue ngomong dipotong, disuruh-suruh lagi, dasar lah. Oke pak, terima kasih ya pak. Oke, baik pak. Nah, ini dia kelas lo. Kalau nggak salah sih, wali kelas lo itu Miss Sania kalau nggak salah. Pokoknya gitu deh. Ntar kalau ada butuh bantuan, ke gue aja. Oh, gitu. Makasih ya, Kak, udah nganterin aku ke sini. Aku baru tahu ternyata kakak itu ketua OSIS. Maaf ya, Kak, tadi aku manggil lo gitu. Ih, ada kakak ketua OSIS. Sini dong, Kak, kita foto bareng yuk. Kumpul lagi sepi nih. Gatel kali nakalin gue, malu aku loh. Hai, Kak Steven ganteng. Itu siapa cewek yang diangkat dia? Aku gak mau ya, Kak Steven itu sama orang lain. Harus sama aku. Sini dong kak, gak usah malu-malu. Sepi kok ini, sepi. Kenapa sih gue harus dipertemukan sama cewek-cewek kayak gini? Gila kali ya, iu. Ih, kok kayak gitu sih kak? Kalau diajak foto bar itu ya mau. Syukur-syukur masih ada yang ngajak foto bar. Sini biar aku yang foto ini. Dih, gak mau dong gue. Jelas-jelas itu cewek gak bener. Gue mau menjauhi diri sih dari mereka. Gak boleh gitu dong kak. Lagian kan cuma foto bar doang. Seharusnya kakak itu mau. Apalagi kakak itu ketua OSIS. Pastinya kita kan harus ramah. Sini dong kak, gak usah malu-malu deh. Kita tuh cantik-cantik loh. Tuh kan kak, udah dicariin. Sana-sana buruan. Biar aku yang fotoin sini. Iya. Oke ya, 1, 2, 3. Gue kok nyaman ya sama dia? Enggak, gue gak boleh suka sama dia. Karena gue pindah sekolah kesini juga karena pokoknya gue gak bakal buka hati gue, sakit hati sama yang ada. Ijenan noman sarange, jugodon noman sarange.